Assalamualaikum, selamat datang ke kelas Cikgu Nana. Untuk subjek hari ini, Cikgu Nana akan ajar kemahiran hidup masakan tahun 5. Masihkah murid-murid ingat pembelajaran yang lepas? Pada minggu lepas, kita belajar mengenai alat pemadam api. Tetapi pada kali ini, kita akan belajar mengenai fungsi komponen alat pemadam api. Jom! Mari kita mengimbas kembali pembelajaran yang lepas. Apakah komponen ini? Ini ialah ring keselamatan. Apakah komponen yang ditunjukkan ini? Ini ialah pemicu. Apakah komponen ini? Ini ialah tolok tekanan. Apakah komponen ini? Ini ialah silinder. Bagaimana pula dengan ini? Ini ialah nozzle. Apakah yang sedang ditunjukkan ini? Ini ialah hos. Setelah kita mengimbas kembali komponen-komponen yang ada pada alat pemadam api, kita akan teruskan dengan fungsi alat pemadam api. Murid-murid, tahukah kamu fungsi pin keselamatan? Keselamatan berfungsi untuk mengunci pin. Pin tidak dapat dibuka sekiranya pin keselamatan tidak dicabut. Seterusnya, adakah murid tahu apa itu fungsi pemicu? Pemicu memberikan tekanan untuk mengeluarkan bahan api. Pemicu tidak berfungsi sekiranya pin keselamatan tidak dikeluarkan. Seterusnya, tolok tekanan. Tolok tekanan berfungsi untuk mengukur tekanan. Tekanan yang baik apabila tolok tekanan menunjukkan warna hijau. Apakah fungsi silinder? Silinder berfungsi untuk mengisi bahan pemadam api. Bagaimana pula dengan nozzle? Nozzle berfungsi untuk mengeluarkan isi dan memberikan arah semburan. Yang ditunjukkan adalah hose. Apa fungsi hose? Hos berfungsi untuk menyalurkan bahan pemadam api keluar dari silinder. Untuk merumuskan pembelajaran kita hari ini, pin keselamatan
Terima kasih kerana sudi mengikuti pembelajaran cikgu hari ini. Klik pautan di bawah untuk ke aktiviti dan latihan. Jumpa lagi di episod akan datang.